48 modul ke 9. Lalu disederhanakan karena lebih 9, iya kan? Iya. 49 dibagi 48 dibagi 9 berapa? 5 sisa 3 modul 9. 5 sisa 3. Ah, berarti yang 35. Ini dihapus. Oke? Okay? Iya. Jawabannya 3 berapa? Modul 9. Modul 9. Paham sampai sini? Oke. 4 4 sama dengan 1 sisa 0. Sisa 0. 0 ini lah yang ditulis sisanya, bukan hasil baginya. Dalam bilangan modul itu yang ditulis adalah sisa, bukan hasil bagi. Paham ya? 4 bagi 4. Jadi kalau dia melebihi angka ini, melebihi angka 4, ya harus dibagi dengan 4 karena modul 4 gitu loh ya. Nanti sisanya pembagian itu yang ditulis sebagai jawabannya. Contoh sekarang ini kita jumlahnya ya.